Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap praktik perdagangan anak yang melibatkan sebuah tempat karaoke di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Polisi menahan 3 orang, yakni pemilik tempat karaoke, pengelola, serta seorang wanita yang merekrut korban dan bertindak sebagai mucikari. Petugas Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menahan 3 tersangka, yaitu ES, warga Taman Sejahtera Kota Tegal, AG, warga Kabupaten Cirebon, dan SHN, warga Kota Bandung. Disreskrimum Polda Jateng, Kombes Polisi Juhadani Raharjo mengatakan ada 3 korban anak perempuan di bawah umur yang dipekerjakan di karaoke tersebut. Ketiganya berasal dari Jawa Barat dan dipekerjakan sebagai pemandu lagu sekaligus melayani kencan pengunjung secara open booking. Petugas juga menemukan berbagai barang bukti, diantaranya rumbil 3,6 juta rupiah dan uang 1,5 juta rupiah diduga hasil transaksi booking. Tersangkakan adalah pasal 76. Secara kronologis tadi sudah kami sampaikan, setelah dilakukan penyelidikan memang benar di tempat karaoke tersebut terdapat anak di bawah umur melaksanakan pekerjaan sebagai LC. Dan selanjutnya bila tamu berkenan bisa dilakukan BO. Dan di tempat karaoke tersebut juga disiapkan tempat untuk